orang-orang tolol ini lihat. Kenapa Anda tolol sekali? Dan mari disuap dan ini. Hah? Mari disuap lagi. Dari kada masuk. Oh. Ya, baik rekan-rekan. Ya, sore hari ini kita ketemu lagi bersama saya lagi. Jadi ini terkait dengan kali ini kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan viralnya ya, ucapan-ucapan yang tidak pantas di media sosial yang mengatakan bodoh tolol kepada pengunjung mall ya di Pakuwon. Di Pakuwon Mall yang dilakukan oleh seseorang. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, kita dalami, kita sudah ketahui identitasnya yang bersangkutan, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolsek Laka Santri. Kapolsek Laka Santri gerak cepat dengan anggota reskrimnya, kemudian melakukan upaya mengamankan. Jadi mengamankan yang bersangkutan. Mengamankan bersangkutan di daerah Triorejo. Akhirnya setelah kita amankan oleh Kapolsek, kemudian diinterogasi, kemudian diserahkan kepada pihak Polres. Dalam hal ini yang bersangkutan sangat menyesali, dan kami akan berikan kesempatan untuk yang bersangkutan ingin meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kota Surabaya atas perilakunya yang tidak pantas ya, yang tidak pantas dan yang beredar di media sosial. Dan selanjutnya sanksi mungkin akan diberikan oleh pihak Pemkot Kota Surabaya. Nanti sanksinya monggo nanti ditanyakan kepada Pak Kasatpol PP Pak Edi yang lebih lanjut yang akan bisa memberikan jawaban. Saya kira itu saja untuk prolognya. Alasannya apa, Dan? Melakukan. Ya, alasannya merasa ya awalnya iseng lah ya, iseng. Awalnya iseng. Nanti monggo ditanyakan sendiri saja. Oke. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ditanya-tanya. Cuma-cuma. Iya, nah, iya, Non. Sampai jadi, awalnya kenapa kok Anda kok bisa? Anda bisa masuk itu di mall mana kejadiannya? Di supermall. Ya. Jam? Jam 17. Loh, kamu pada saat itu video merekam video itu enggak pakai masker, itu memang masuk ke mall itu enggak pakai masker? Pakai. Oh, kamu pakai masker? Pakai. Pakai masker, tapi di dalam pada saat video kamu lepas maskernya. Iya, iya. Tujuannya apa? Awalnya ini fungsi saya, apa namanya, ingin beropini aja gitu. Beropini? Iya. Beropininya mengenai penggunaan masker atau gimana? Iya, mengenai menggunakan masker. Gitu. Beropininya? Iya. Terus kenapa muncul itu ada orang, ada kata-kata bodoh atau iya. Ya itu saya masalah menyesal dengan kata-kata saya seperti itu yang seharusnya nggak pantas saya ucapkan saat pandemi seperti ini. Iya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Ini sudah, saya akan minta maaf pada seluruh warga Indonesia yang sudah melihat instastory saya yang merasa terganggu akan statement saya bahwa orang yang memakai masker adalah orang bodoh. Terutama untuk warga Surabaya ya.
saya minta maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk semua masyarakat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Dan selanjutnya saya akan patuh terhadap protokol kesehatan terutama dalam menggunakan masker. Lagi? Ya. Mas, percaya corona enggak sebelumnya? Nah, kamu percaya corona enggak? Sampai? Enggak pakai masker itu. Teman saya masih abu-abu sih masalah corona. Kalau saya. Oh gitu. Iya, makanya kamu karena nggak percaya corona, akhirnya kamu menganggap bahwa masker itu tidak pantas dipakai. Congok. Gitu. Apa dasar kamu tidak seperti itu? Pernah nggak kamu konfirmasi? Pernah nggak kamu datang ke tempat Pemkot? Itu hanya opini saya, tapi apa selebihnya saya tahu bahwa penyakit corona itu ada. Nah, iya, kamu udah pernah nggak konfirmasi ke Pemkot? Pernah nggak kamu ke rumah sakit? Pernah nggak kamu konfirmasi kepada orang korban corona? Kebetulan teman saya ada yang perawat juga, dia juga sudah mengatakan itu. Iya. Terus kenapa masih abu-abu? Kalau nunggu anakmu dulu yang kena, baru kamu percaya? Ya nggak, jangan. Hah? Gimana? Jangan. Nah, ya terus? Gimana? Ya, anakmu. Benar kalau anakmu yang kena gimana? Anda bilang bodoh apa opini itu? Bodoh itu pernyataan. Ya, jadi ya, intinya apa? Kamu menyesal. Intinya saya menyesal. Ya. Menyesal kena. Sudah. Kau pelagak kena. Ini permintaan maaf. Sudah ya cukup ya. Cukup. Nanti silakan. Saya kira itu saja. Nanti mungkin ke Pak Edi, monggo. Ya, Pak, nantinya seperti apa Pak nantinya Pak dari Pemkot? Jadi izin ke tengah. Nah, si perwali nomor 10 tahun 2021 bukan ada perwali 28 jadi apa yang dilakukan ini termasuk pelanggaran yang berat dalam protokol kesehatan. Karena apa? Mereka mengajak atau mempengaruhi opini masyarakat untuk tidak memakai masker di masa pandemi ini. Jadi ada unsur ajakan, ada unsur provokatif terhadap masyarakat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga sanksi yang kami berikan selain sanksi administrasi, denda administrasi, kami akan melakukan kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindakan paksaan pemerintah lainnya, yaitu berupa kerja sosial di Liponsos selama 1x24 jam. Jadi nanti Mas siapa namanya? Mas Putu nanti akan kita ajak ke Liponsos biar mereka tahu bagaimana kita melayani PMKS, baik itu warga yang terlantar maupun warga yang terkena gangguan jiwa, mulai dari makannya, mulai dari menjaga kebersihannya dan sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa empati mereka, Mas Titi, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dan kita harus lebih bersyukur diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan barokah oleh Tuhan sehingga kita bisa sehat dan seperti itu. Saya kira itu. Sanksi administrasinya gimana? Sanksi administrasi tetap, ya, denda administrasi kan untuk perorangan 150.000. Pergantian kan? Pergantian mana? Pergantian Gresik. Pergantian Gresik. Pergantian Gresik. Butuh Arimbawa. Tanya apa? Arimbawa. Wawancara. Wawancara. Masnya. Mas. Ya, ayo. Bentar. Si. Mas. Alasannya apa, Mas? Melakukan tindakan itu. Kan udah dijawab tadi. Iya, tapi dihalangi. Tadi kan cuma ngobrol. Yang kuat. Iya. Yang keras, Pak. Saya enggak ada niatan sama sekali untuk mengasih ke orang semangat pakai masker. Itu murni atas kesalahan saya yang terlalu frontal itu. Yang pada akhirnya yang menyakiti semua masyarakat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya apa awalnya itu? Gak ada tujuan, Pak. Posting apa? Gak ada tujuan di posting. Ya viral atau gimana? Enggak. Gak ada tujuan untuk viral, pantos, dan sejarahnya gak ada. Tapi itu sampai dilakukan dengan secara sadar, Pak ya? Enggak. Iya, pastinya. Itu kan terlihat kamu satu keluarga gak pakai masker ya ini? Cuman saya, anak saya, sama adik saya.
Tapi semuanya bawa masker yang pasti, karena kan masuk mall juga harus pakai masker. Tapi nggak dipakai ya? Pada saat itu setelah saya makan, nggak saya pakai. Kalau sehari-hari di rumah apa juga sering nggak pakai masker gitu? Kalau di rumah nggak pakai masker Pak, kan karena kita di rumah tidak kontak dengan orang lain yang nggak kita kenal. Cukup. Permintaan maafmu. Mas, maaf. Ayo. Maaf, Mas. Bisa. Ya, ya, secara resmi. Secara resmi. Benar lah, benar lah. Selamat sore untuk rekan-rekan wartawan dan pihak kepolisian. Saya di sini atas nama Putu Harimbawa yang beralamat di Pancawaran 42 nomor 25 Kota Baru Diorjo. Dengan adanya video yang saya upload pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 18 di Supermall Surabaya, yang dimana menyatakan bahwa orang yang tidak memakai masker adalah orang yang goblok. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas video tersebut yang dimana telah mencederai semangat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Surabaya dalam menjaga protokol kesehatan. Untuk selanjutnya, saya akan mentaati protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam memakai masker. Dan yang terakhir kalinya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap seluruh warga Indonesia, terutama warga Surabaya yang telah melihat video saya, yang telah menonton video gak pantas saya. Terima kasih, selamat sore. Untuk sanksi kerja di Lipon Sos kayak gimana, Mas? Siap, ya. Siap apa enggak? Siap.